Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, bertemu lagi dengan saya Bunda Sofi ya. Seperti biasa Bunda Sofi mau masak buat keluarga ya Bun. Dan kita sebelum mengerjakan kesibukan ya, mau masak terlebih dahulu buat keluarga dan juga ini ya. Sekarang kita lagi kumpul-kumpul. Halo Dek. Halo. Ini adiknya Abi sudah datang ya. Di sini saya mau masak sayur terong santan, mau bikin tempe orek blado ya. Kalau oreknya itu enggak terlalu hitam. Nah, mau bikin bawang tahu juga ya. Nah, di sini kita masih banyak pekerjaan ya, Bun. Jadi harus selesaikan masih pagi ya. Oke, Bun, sekarang saya mau masak-masak dulu ya. Gulainya sudah mateng karena ini dari malam tadi sama ibu dihangatkan ya, udah menyusut juga airnya. Ini masih ditambah kuah ya Bu nanti ya? Tambah kuah nanti ini. Nah, jadi ini daging doang ya Bun, kuahnya belum dikasih karena masih lama acaranya ya pada maghrib nanti. Nah, di sini ada istrinya Dek Rudi. Halo Dek. Nah, di sini ada Ade lagi bikin apa Dek, goreng bawang merah, bawang putih. Itu apa? Anu, rendang ini. Oh, rendangnya rendang. Sudah matang, Bun. Jadi ini udah kalau daging-dagingan udah empuk semua ya. Tinggal kita bikin yang simpel-simpelnya aja. Nah, ini adenya Abi pagi-pagi udah datang ya. Nah, ada Ibu. Ada Dafa lagi sarapan, Dafa. Mandi ya. Mandi sekolah. Saya sekarang mau masak-masak dulu. Mana pindang-pindang ya, Bu? Ibu. Hah? Sekarang saya mau ngiris-ngiris terongnya dulu ya, Bu. Terongnya harus diiris-iris dulu. Nah, sekarang saya mau potong-potong tempe. Ini kan ini nanti dibentuk, jangan tak selubung. Oh. Nanti dibentuk. Tidak. Kurang lagi jadi. Hah? Ada. Ini tuh deh. Mana karpet yang plastik itu? Kenapa? Mana? Sama bang. Okay. Oh, habis dah. Di mana nggak tidur sama saya? Iya. Kamu tukerin itu bersih nanti minyak melulu. Iya, udah iya baik. Itu kan gampang dicuci. Kasihan duduk di lantai dingin. Nggak apa-apa kalau saya. Dingin. Kasur itu di ambak king kare wa kule. Kasurnya dicuci. Iya pemasung, coba pun tendung. Eh, mantuku pagi-pagi udah bangun, Bun. Nih, lagi apa? Mbak Mila. Potong daging ayam. Tuh, udah ambil ayam sendiri, terus dipotong sendiri ya. Urusan sate Mbak Mila segini yang segini ya, Bun. Kecilan. Ba, masa kena gelung. Jadi peot nanti. Kena gelung. Jangan, nanti jadi kecil dek. Iya, kan Eva. Nah, ini ada istri Dek Rudi lagi motongin wortel sama kentang. Ini Mbak Mila lagi ngurusin ayam ya Bun, karena kita tambahannya sate ayam aja. Adeknya Bi lagi apa dek? Sudah. Oh sudah. Saya dan sekarang bagian masak ya Bun buat makan. Paling tusuk sate kita milik ada banyak. Ini tusuk sate 2 plastik. Ini mah cobi kok. Dan sekarang saya mau goreng tahu tempenya dulu ya, Bun.
kompornya gak dipakai. Saya kalau embo, embo apa? Merah. Dikul enggak suhu. Kalau embo, udah pindah dan piring pecah ya Bu, jatuh. Maaf. Hasil jaga pan malah saya mau goreng tahunya dulu ya Bu. Terongnya udah mendidih ya Bun. Kita langsung masukin terongnya. Nanti udah sebentar lagi yang mau saya kasih santan ya Bu. Ini mau ditambahin wortel ya Bu. Mama, ada yang tadi ngapa ya Pak? Eh babak miso, mari mendem di lemari itu. Ini sebelum kok. Nah sekarang ya Bu santannya dimasukin. Ini berisik ya. Ramai Bun ya. Biasa. Ini santannya saya masukin dulu. Mbak, balikin.
Ini sayur terongnya udah matang ya, Bun. Mau saya matikan. Nah, tinggal saya bikin tempe sama goreng pindang ya. Pas rasanya. Baru banget. Bawang dikit. Coba. Sekarang saya ayam mau goreng ayam apa nak? Kita bumbu buat tempe dulu ya, Bun. Pindangnya belum digoreng. Iya, baru masuk digoreng. Pindang di paling udah ada. Itu sudah diproses. Minyaknya ini banyak. Oma, ada yang bagus. Harus biarin banyak nggak sih ini aja ini kopre ya itu ada minyaknya bu. Ini banyak ini. Di sana juga. Ada. Sekarang kita mau goreng pindang juga ya, Bun. Buat makan. Bapak-bapak dulu ya. Yang ngaji ya, Bun. Jadi pagi-pagi tadi bapak-bapak ngaji yasinan dulu. Hataman. Nah, makannya ini ya. Masakannya. Sambalnya itu dua biji cabai. Gehol yang nyambel rasanya. Dua biji, tapi kok pedes ya? Kata tuh mana tuh? Coba lagi mending dua biji paling pun. Kenyang. Tapi pedes banget ini. Ayo, Bu. Paling nambel. Tanda kondisi. Mana nih, Bendi? Ini pun ayun tanda ini. Banyak ini pun banyak biji. Bukan dua biji. Hanya sambal dari laki itu ya. Iya, ditambahin. Tidak lakap. Tidak senang. Tidak senang. Tidak senang. Tidak senang.
Mm-hmm.